Okay, kita round tengok area ni. Awal pagi, kira awal pagilah lepas subuh. Sunyi ya, tak nampak seorang pun. Tak nampak sesiapa pun kat luar ni. Masya-Allah. Tabarakallah. Cantik kawasan rumah ni. Kami sekarang sedang menuju ke rumah Dr. Mansur Al-Harbi, sahabat kami. Dijemput untuk ziarah family dia serta makan tengah hari di sini lah, insyaAllah. Tu nampak dekat rumah tu ada chimney tu. Memang kalau dia ada satu ruang tamu utama tu, kalau musim sejuk masuk, dia akan bakar lah kayu, kayu api untuk panaskan badan. Traditional, traditional style. Nampak setiap chimney. Rumah ada. Banyak rumah ni ada chimney. Memang di Buraidah ni musim sejuk, sangat sejuk. Before I came, she dream. Masya. Yes. Uh-huh. And she dream. Hmm. She has a ring. Good ha. Ring. Ha. Yeah. And he asked Sheikh. He told her. And so it's very good advice. Inshallah. Muayyad. Ya Muayyad. Ya Muayyad. Kuratul Qadam? You play? Manchester United or Liverpool? Salah. Salah. Salah mana? Mesir. Medina. Doktor ada ni. Hadi hadiah jayida. Antahni betadina. Medina. Hadi sejada. Sejada Medina. Ayuh. Medina. Afwan. Okay, Ma'ayat. I've went. Oh, so you connect through there. Your mother through in your house. Between. In the middle. Okay, this is another house connecting. Dr. Mansur Brothers. I think the house is same, right? Same yeah. Pattern. This is Muayyad house. Your house Muayyad? Bait? MashaAllah. Nice, Jamil. Bait. your house is nice. Kamdur. Oh, yeah. Sani? Yeah. Sani? Arba. Arba? Thalatha. MashaAllah. Jazakallah khair. Chimney? Yeah. All the house here have chimney. Yeah. Chimney. This room for what? For majlis. Ah, majlis. Oh, okay. Ah, betul lah sebab ni depan. Bayar for majlis. Yeah, last time kita main, awal-awal kita main sini. Ha, ni ha kayu ni sebab dia ada ni chimney bila sebelum kita ada seperti ni. Winter. Very nice. Ini ruang. Buang bangku. Insyaallah. Ini ruang tamu. All your guests will be entertained here. Okay, ruang ini dinamakan majlis. Masuk je daripada pintu utama, kita akan jumpa ruangan ini dulu. Ya, biasanya mereka akan melayan tetamu di ruang inilah bagi tetamu lelaki. Untuk tetamu wanita biasanya akan masuk ke dalam rumah lah. Dia ada majlis yang lagi. Bila musim sejuk, jadi dalam di ruangan ini, ya, mereka akan panaskan, nyalakan api, ya, ambil kayu api. Dah panaskan. Ini Dr. Mansur. Dia cerita begitulah.
macam mana dia melakukannya? Tarik tu. Begitu. Jadi dia masukkan api. Okey, bakar ya. Okey, untuk panaskan. Bring there. Dalam diberi. Insya-Allah. Lepas tu dia ada toilet kat luar tu. Situ senang. Okay, good. InsyaAllah, masyaAllah. It's very nice. Your house is two story or three? Two. Okay. Baiklah, ini pintu utama masuk ke dalam rumah. Ini bila masuk, kita nampak ni ruangan sink untuk basuh tangan. Kemudian kita akan jumpa ruangan majlis yang kedua. Ya, biasanya dalam di ruangan ini juga untuk melayan tetamu. Ya. Hari ini kami banyak berada di sinilah, minum-minum, berbual-bual di sini. Kalau tengok desain majlis ni, dia sofa dan kat tengah tu macam ada tempat untuk letak tangan. Jadi selesa lah nak sembang-sembang. Ya. Jadi desain ni adalah satu yang common lah bagi kebanyakan rumah Arab. Ya, bila diorang desain majlis diorang memang macam ni. Masya Allah, memang luas. Kalau tengok dari segi bilangan tempat duduk, lebih dari 30 orang lah. Itu yang duduk. Duduk kat bawah lagi boleh. Masya Allah, besar ya, luas. Ini gambar Dr. Mansur bersama dengan Governor Qasim yang lama dulu ya, iaitu Prince Faisal bin Bandar As-Saud. Manakala gambar yang ini adalah bersama dengan Governor Al-Qasim sekarang, iaitu Prince Dr. Faisal bin Mishal As-Saud. Budaya mereka melayan tetamu ialah tak benarkan tetamu buka kasut. Ya, jadi bila kami masuk ni memang dia tak bagi buka kasut. Jadi yang ni berbeza daripada kita lah ya. Kalau kita pergi rumah orang mesti kena buka kasut lah. Begitulah. Okey, sekali lagi ruangan basuh tangan di sini sebelum kita masuk ke ruangan majlis yang seterusnya ya, yang ketiga. Ini ruang makan lah. Satu lagi majlis juga sebenarnya. Ya. Allahu Akbar. Ini dia serve-kan kami. Kata dia. Kasih mandi. Makan. Mandi. Ya. Jadi gajus. Ini mandi. Mandi Qasim. Is it same or different with Makkah? Different. Yang ada gajus Okay. Kita tak ada gajus sana. Insya-Allah. Okay, inilah hidangan tengah hari kami hari ini insya-Allah. Okay, insya-Allah. Sekadar ini sajalah house tour bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.